What's up, welcome back to channel Damian Gamepad. Jadi pada video kali ini gue bakal rangkum suatu vlog di mana lagi kegiatan anak-anak muda ya. Subscribe channel saya. Lawar Tiarden. Videonya random. Tapi bagus, berkualitas. Hasil curian sih, cuma ya original juga. Jadi pada video kali ini kita bakalan ke pantai guys, dalam acara Family Day, acara keluarga, ya, acara hari keluarga. Boleh jual keluarga dijadikan hari nasional. Iyalah, keluarga itu penting, bisa dijual. Sekarang kita lagi packing guys, lagi packing ke dalam. Sampai di pantainya guys. Sekarang ada si tampan yang terlalu rajin. Si tampan sedang rajin menyapu-nyapu guys. What's up? Bang, bang tadi naik apa bang? Naik mobil. Naik mobil yang fancy sekali tuh. Nando! Gimana nih si Nando? Oh, ada si tampan sana. Semua rundown acara telah dilaksanakan. Oke, masih ada beberapa acara lagi. Orang mau lihat seperti lomba ikan dasi dan sebagainya. Tadi aing handle lomba CA. Sekarang saya lagi bersama si tampan. Si tampan dari Segur Manuel. Terus kalau destinasi pemenang CCA dan tempat ayat luar biasa sekali saudara. Sekarang udah jam 2 dan kita masih menikmati suasana pantai guys. Aduh, memang jago sekali. Sampai Ika. Bagaimana? Hebat sekali ini pemenang ikat dasi ini. Cocori nih. Jadi kalau ada beberapa orang yang gigih sekali tuh. Lihat sini, Om. Yang pakai pompalo itu formula siram. Ini yang semua. Pakai bro, gimana handle pasu lomba untuk anak-anak sekolah minggu? Zip sangat. Masalah. Wah, so sweet sekali. Pas kawan, kita baru dasi begini. Abang Yarden ini urus anak-anak sekolah minggu guys. Dia makan kerupuk mulu tadi guys. Anak kecil makannya lambat, cuma lucu. Jadi di sana guys itu ada banana boat-nya juga. Kalian bisa lihat itu guys. Misalnya tuh naik banana boat itu sekitaran berapa kah ya? Sekitar 30 sampai 50 ribu guys. Dan sekarang kita bakalan santai dulu guys, karena semua tanggung jawab gue itu udah gue lakuin. Makan kerupuk ataupun ikut jadi MC lomba CCA, juga buat nge-MC-in lomba tembak ayat. Dan sekarang kita bakalan menikmati indahnya laut Pantai Kasuari guys, Pantai Kasuari Sulawesi Utara. Kalian orang yang di luar Sulawesi Utara wajib banget kesini guys, karena emang pantainya bersih dan sangat sangat. Pan. After a long way trip dan sekarang kita bakalan santai.
Welcome back ke Gaming Santai. Gak santai-santai juga guys, tapi gimana ya? Kalau bisa dibilang hari ini salah satu hari yang paling mengesankan biar pro sangat. Saya lagi kasihkan nge-vlog. Saya kalau nge-vlog itu gak karuan guys, gak bisa diberhentikan. Bahkan oleh ombak sekalipun. Ombak nerpa saya terus nge-vlog. Aing terus nge-vlog, 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 dan nge-vlog. I'm a vlogger. Nge-vlog. Ngapuk, ngapuk, patah leher. What's up the people of the world. Jadi serangkaian acara udah hampir selesai guys. Jadi di sana di atas lagi lomba futsal dan sekarang gue lagi nyantai di pantai. Nyantai di pantai dan Yarden guys, banyak Yarden. Yarden, Calvin mana Yarden? Ada. Oke. Okay. Wah, ada si six pack. Wah. Speak. Kegiatan udah selesai, udah habis mandi-mandi juga, ada Calvin di belakang, sang wibu, Pak Sarden, Pak Sarden mandi, mandi enak, enak ya, enak mandi ya, enak mandi ya, ada Kak Vera, halo Kak Vera, hai, halo Kak Vera, nah nih, tadi apa masih daftarin atau? Oke, dari sini kita bakal langsung pulang karena emang jadwalnya padat sekali, cok. Jadwalnya ini padat sekali, cok. Nando, ada Nando, gimana ini Nando? Kita kalah Nando. Yo, kau yang topi lo kita kalah Nando. Aduh, kamar tiga, cok. Nando. Oh, dari atas mobil ya. Langsung mau begini, guys. Right in the morning. Yeah. Guys, dadah. Dadah. Orang semua TV. Oke. Kaskan. Kita baru habis dari pantai dan kita habis kumpul-kumpul barang pemuda. Terus kumpul-kumpul barang pemuda, guys. Lagi makan bakso. Makan bakso. Eh, ini masuk ke vlog yang channel YouTube-nya itu 100.000 subscriber. Jadi jangan sungkan. Alay. Yang YouTuber. Alay. Yang YouTuber. Alay.